Tapi keadilan harus ditegakkan Pak Polisi, ulah berpihak. Pembersihan pungli, pembersihan pungli, Pak. Pembersihan pungli terus. Supaya tidak ada lagi pungli. Dan pungli ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Bukan hanya untuk pribadi, untuk dunia dugem. Oh iya ya, ini dia tempatnya. Masih dugem sekarang. Iya, oke. Okay. Jadi oknum kekerasan. Kami yang patroli jadinya. Jadi aja gini aja, Pak. Gimana, Pak? Udah. Malam ini kita langsung sana. Kemana, Bang? Situ yang terambil. Sudah enggak ada orang. Sudah ada orangnya. Jadi tadi ditutupnya 3 orang di situ. Gua bilang, kalian apa nutup? Gua bilang, pergi dia. Sekarang mau dibukanya pas sama yang buka. Tadi itu pas lagi itu kami batasi. Ada yang buat, itu pakai bambu. Buka lagi. Udah terjadi selalu. Pak, lalu. Tadi perpung ini pas sama. Sampai tahu aja takut tadi. Kita. Saya cuma tukang nasi kelontong, Pak. Kalau ada tamu, anak saya. Saya enggak makan. Anak saya tidak makan. Jadi itu harus kami dia. Sekarang itu kan tetap pengumum, harus dibuka. Ya makanya kasih tindakan Pak Polisi. Oh, Bang Ali. Loli gunanya kita ngerana sih. Mari, loli gunanya, Bang. Iya, aku kuceploskan saja. Gua ambil balik, kusulit kamu. Baru berapa hari lah kami. Iya. Ditindak lagi di mana terjadi, Pak. Sama kami. Ini kami mohon, Pak. Kami sudah berkali-kali kami melapor, Pak.